cuaca memang panas, alhamdulillah. Insyaallah kita nak pun. Baik, kita diberikan kehijauan. Alhamdulillah. Jam 11.37 menit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah, hari ini bersamaan dengan 30 Oktober 2023, hari Isnin. Hari Isnin guys, kita berada di sebelah Shell Taman Seri Segambu. Alhamdulillah, baru top up minyak sikit. InsyaAllah, kita tengok ping mana yang ada. Alhamdulillah, let's go. Baik, ping pertama masuk. Blok B lobby. Kat mana? Legend Heights. Ha. Cash RM6 Prem Mall. Okey. Aku belum pernah lagi masuk dalam ah. All set. Let's go. Sebelah aja. Tu yang tinggi tu. Pick up Blok B. Mana eh? Masuk lorong nombor 2 kanan. Sini blok A belakang. Blok B lobby. Kita drop off customer dekat sini. Actually dia punya pin dekat Prem Mall. RM6 cash. Okay, kita bagi 5 star. Turn right on Jalan Jambu. Ini pergi mana? Oh, Prem Mall. Prem Mall pergi Sri Putramas 1. Turn right on Jalan Jambu. Oh, dia then nak. Turn left on Jalan Jambu Mawar. Dekat depan. Ada shortcut sebelah kiri tadi, turn tapi Jalan Jambu 1. Ada lori tengah nak hantar barang. Tak dapat lagi. Kita ikut depan. In 100 meters, turn left on Jalan Jambu Mawar. Saya harapkan anda semua sehat sejahtera ya, mendapat ping yang meriah. InsyaAllah. Mana Lisa, mana awak? Mana awak Lisa? Dah sampai Prem Mall. Kita drop off akak ni dekat Blok A, Sri Putramas. RM8.30. Aku bagi dia RM8 je lah. Back to back. Miti Helmi Rahim. Miti nak pergi Shah Alam. Okay bah, let's go.
macam-macam kerana orang guys. Akak ni tadi dia nak aku transferkan dekat dia RM17 ke dia punya QR Maybank. Aduh. Selalu orang bayar aku guna QR, dia yang pula minta QR. QR kan ke akaun dia. Jadi aku pun transfer lah dengan dia, dia bayar aku cash lah. Macam tu dah jadi bank pula. Apa boleh buat. Let's go. Alhamdulillah kita drop off customer dekat Sirim. Sirim ya. Drop off tol RM2.13 confirm payment. Prepay. Alhamdulillah belum ada ping lagi. Macam first time kita masuk sini guys. Mana nak keluar ni? Jadi tadi ada cerita saya guna RFID masuk dekat tol. Rupa-rupanya saya punya balance RM3 lebih je. Bila RM3 lebih saya masuk tol, keluar dekat Subang tu RM2.13. RM2.13 dia tak bagi lepas. Dia tak bagi lepas tadi. Jadi customer kita ni tadi yang bantu saya transfer masuk ke saya punya Touch & Go e-wallet, alhamdulillah kita dapat lepas juga. Terima kasih. Lepas tu saya bayar dia balik lah RM10 tadi. Shopping yang seterusnya alhamdulillah. Okay, RM42 cash. Ada 2 drop off balik ke KL. Alhamdulillah. Okay, jom. Syukurlah dapat ping balik KL. So saya berterima kasih lah dengan abang abang tu tadi, Cik Helmi tu. Terima kasih banyak-banyak kerana melepaskan saya daripada keadaan tu tadi. Saya terpaksa reverse. Ada Hilux kat belakang saya sampai dia horn lagi. Hadui. Sampai dia horn saya pula. Hai. Okay, let's go. Kita keluar dari Sirim. Kat Sirim ni aja banyak bangunan. Aduh. Bangunan mana? Mana-mana banyak. Banyak betul bangunan. Nasib kita dapat ping tadi. Ada juga waste untuk keluar. Alhamdulillah. Turn left on Persier and Dato Meteri. Satu pun 1 kilometer dari luar ni. Nak pick up. Katanya depan klinik. Katanya depan klinik. Dia cool. Tapi saya lagi tengok waste. Hello. Hello. Ya, bos. Dekat mana, bos? Klinik Baharudin ke? Bukan Anis. Sebelah-sebelah dengan Baharudin, tapi klinik Anisnya, Anis. Anis ya. Saya baru masuk simpang ni. Oh, ya. Tapi dekatlah belakang-belakang macam tu sama Baharudin ya. Oh. Jalan sama, tapi klinik lain namanya Anis. Klinik Anis ya, okey. Okey. Oh, itu klinik Anis. Nasib juga dia telefon. Drop off customer ni dekat
area Jalan Selinsing ni. So RM42 cash. Tak ada tol. Alhamdulillah. Okay, saya offline lah. Cari tempat kucing. Okay, kita masuk dekat Jalan Kucing daripada depan dengan BHP ni. Kita berhenti tepi sini tadi. Kita pergi tumpang kucil sana. Alhamdulillah. Baik, kita review lah. Setakat ni 85.5 km. Ay, koyak besar, koyak rabak. 68.80 sen. 68.80 sen. Tapi sebenarnya tadi ping yang keempat ni, yang ni tadi, yang dua drop off ni tadi, dia bawa lebih satu orang. Jadi 5 orang lah tadi. Jadi saya charge dia RM10 ekstra lah. Tambah RM10 lah. Kita tak jalan ikut jalan tol lah. Kita nak tolong, nak tolong dia jugalah. Jadi kita minta tambah RM10 saja. So bermaksudnya 78.80 sen lah. Setakat ni koyak sikit lah. Jam 2.12 minit petang, kita nak rehat sekejap. Jauh juga perjalanan tu tadi. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Guys, kita di jalan, aku tak tahu jalan apa ni. Luar sana Jalan Kucing lah. Kita minum kelapa dekat warung ni. Alhamdulillah, itu dia air kelapa. Alhamdulillah. Superfood. Okay, kita di kedai itu tadi. Kita berhenti sebab kita nampak ada kelapa sana tadi. Alhamdulillah. So kita sambung tengok ping bawa ke mana. Harap-harap tak jauh lah. Jam pun dah 3.08. Alhamdulillah, dapat rehat. Alhamdulillah, ping masuk. Publica. Publica bawa pergi ke Gateway Kerinci. Ini tak boleh jadi ni. Banyak jam sana tu. Okay, tak apa, kita pergi Publica. 3.7 km tadi guys. 3.7 km, alhamdulillah. Alright. Oh, KL punya construction tak pandai habis lah. Tak pandai habis. Kita dah offline eh. Kita dah offline, siap-siap awal-awal sampai gateway. Nanti kita akan MD balik. Macam tu saja. Drop off customer. Itu dia bawa baby dekat KL Gateway. Drop off RM20 prepay. Orang Jepun. Orang Jepun. Jom kita keluar. Jam 3.43. Okay, kita di tepi jalan ni, KL Gateway. Jom kita MD. Kalau ada ping, kita layan. Tak ada, kita balik. Alhamdulillah, ping masuk. Nak pergi Bank Rakyat Bangsa. Okay. Kita drop off customer ni dekat Etika Building. Sebenarnya pin dia dekat LRT ni. Alright, drop off RM9.30 Grab Pay. Alhamdulillah. Cuaca memang gelap guys. Cuaca memang gelap.
Turn left on Jalan Bangsar. Kita dalam MD ya. Kita dalam MD. Kalau ada ping kita layan, kalau tak ada kita ambil rumah kita balik. Ping guys. Bawa pergi Jalan Tun Ismail. Okay, kita layan. Turn left on Jalan Bangsar. Wow, cuaca. Kita pick up ni dekat Bangsar rupanya guys. Kena U-turn dekat flyover depan. Sini U-turn, sini. Sini kita U-turn. Making U-turn on Jalan Merah. Masuk ke Bangsar. Jalan Merah. Turn left on Jalan Ara. Jalan Merah. Jalan Ara. So saya rasa ni kita punya MD ping yang kedua ni. Lepas ni kita kena offline lah. Kena offline lah. Ini Sutera Bukit Tungku, Taman Tun Ismail. Challenge tu. Hujan makin lebat. Macam mana customer nak masuk kereta? Kita minta tak ramai orang. Turn right on Lower Arakiri. Then turn left on Kasir and Arakiri. Alhamdulillah, syukur. Okay guys, kita drop off customer. Gelap-gelap tak nampak. Dekat Sutera Bukit Tungku. Sutera ni macam kondo sebelah dengan rumah Sarawak. Rumah Sarawak sebelah. Okay, dah offline 4.25. Just nice untuk kita ambil rumah kita. Jom, let's go. Itu dia rumah Sarawak. Tak nampak hujan. Saya pernah duduk sini dulu masa sekolah. Budak Yayasan Sarawak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada banjir. Jalan langgak tungku. Banjir guys. Alhamdulillah lah hujan dah reda. Taman Tungku dekat sebelah kanan. Taman Tungku. Di Miri pun ada nama tempat Taman Tungku. Ini dia tempat namanya Taman Tungku. Kedai ya. Rekeni Hills. Semacam lah kedai sana. Bank pun ada. CIMB kalau tak silap. Okay, jom kita review. Setakat ni kilometer 116.9. Alhamdulillah. Earnings 125.10 sen. Oh, tak sangka lah guys. Tak sangka last-last tu dia boleh overtake. Dia boleh potong last-last tu. Yeah. 4.37 minit petang. Oh, rumah kita dah keluar ni. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah vlog kita untuk hari ini guys. Mudah-mudahan anda semua diberikan kesihatan yang baik dan juga mendapat ping yang mantap, insyaAllah. Saya doakan lagi sekali, hati-hati di jalan raya. Mudah-mudahan
kita semua selamat sampai ke rumah masing-masing, insyaAllah. Kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Jangan lupa kepada yang belum subscribe, belanja subscribe. Okey, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye bye. And stop. Oh, kita tahu kenapa dia besar ni. Kalau tidak, dia tak dapat potong juga ni. Kita kalah sebenarnya. Tapi oleh kerana hari Jumaat hari itu kita ada buat diamond, ada diamond kan, RM14. Jadi dia masuk sini RM14. RM15.50 jadi insentif. No wonder, no wonder. Yes, yay, 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 yay. Subscribe.